Dengan cara hidup kita yang Allah beri gambaran kepada kita bahawa ini adalah suatu tabiat semula jadi manusia. Banyak Allah Ta'ala rakyat di dalam Quran. Saat ini kita dengar dalam semaya. Wa ammal in, fa ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia apabila Allah Ta'ala bui kepada dia uji, ya. Allah Ta'ala uji bui ke senenge, ke baik, ke gotu, ke ni. Dia kata kena fayaqulu rabbi akraman. Dia katanya Allah Ta'ala uji aku, Allah bukan, Allah Ta'ala bui, Allah Ta'ala memuliakan aku. Dia asal perkata fayaqulu rabbi akramani. Asal dia, iaitu Allah Ta'ala muliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Asa dia fayaqulu rabbi ahanani. Sebab tu bila kita tengok dalam Al-Quran fayaqulu rabbi akraman. Akraman tu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. Ayat 33 sampai 36 surah Ar-Rum. Ayat ni saya baca dah kemarin sebagai ulas sekali lagi, terjemuh dan sedikit huraian, iaitu tabiat manusia ketika senang, ketika susah. Yang goliknya manusia ni, senang dia berbangga gembira, bila dia susah dia risau hati, dia sedih. Lepas tu dia cari jalan untuk nak jadi selamat dia daripada kesusahan saat ni. Lepas tu goliknya manusia apabila dia senang, dia gembira, dia suka, dia cari jalan juga nak buat macam mana nak jadi dia dapat buat gitu, buat gini. Terutamanya ayat-ayat pasal ini Allah Ta'ala raya manusia usaha nak berdosa dengan Allah Ta'ala. Lepas tu takabur apabila dia senang. Itulah tabiat manusia. Allah firman, walaupun ayat ni hubungi dengan orang-orang musyrikin, tapi kita kiahlah sendiri ayat-ayat hubungi dengan cara hidup kita yang Allah beri gambaran kepada kita bahawa ini adalah suatu tabiat semula jadi manusia. Banyak Allah Ta'ala rakyat di dalam Quran. Saat ini kita dengar dalam semaya. Wa ammal in, fa ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia apabila Allah Ta'ala bui kepada dia uji, ya. Allah Ta'ala uji bui ke senenge, ke baik, ke gotu, ke ni. Dia kata kena fa yaqulu rabbi akraman. Dia katanya Allah Ta'ala uji aku, Allah bukan, Allah Ta'ala bui, Allah Ta'ala memuliakan aku. Dia asal perkata fayaqulu rabbi akramani. Asal dia, iaitu Allah Ta'ala muliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah.
fayaqulu rabbi ahanan. Asal dia fayaqulu rabbi ahanani. Sebab tu bila kita tengok dalam Al-Quran, fayaqulu rabbi akraman. Akraman tu mengan nun alif belakang tu nun baris bawah. Ahanan nun ngan nun nun baris bawah alif belakang. Fayaqulu rabbi akramani, fayaqulu rabbi ahanani. Asal dia tu dalam kaedah bahasa Arab. Tabiat manusia bila dia dapat kesenangan, dia katanya Tuhan memuliakan dia. Bila dia dapat kesusahan, picik rezeki, kurang tu kurang ni, oh Tuhan hina kepada aku. Tuhan pun kaya, kalla. Tak, tak, tak. Bukan lagu tu. Sebab tu susah senang, bukan arti Tuhan hina dan Tuhan mulia. Neraca kelo dia tu, imenge dia, duduk di siapa taat kepada Allah, siapa sabar, dan siapa boleh tabah hati dia. Susah kena cari jalan ikhtiar usaha untuk rod pun daripada kesusahan. Senang kena syukur banyak kepada Allah. Serta dengan duduk di dalam istiqamah semua dalam ketaatan, walaupun senang setakat mana, susah setakat mana pun, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan jadi orang berjuruh ni kena jadi semua. Itulah, cuba kita tengok ayat ni lah. Dan apabila manusia disentuh oleh sesuatu bahaya, pacen ataupun kena tipunya kesusahan, mereka segera berdoa kepada Tuhan mereka dengan keadaan rujuk kembali bertaubat kepadanya. Itu orang-orang musyrikin pada zaman dulu. Orang musyrikin ni, dia berdoa-berdoa kepada Allah Ta'ala. Lepas tu, minta juga dengan tokong, ngaga tu, ngaga ni. Sebab tu dinamakan musyrikin. Kita orang Islam ni, kita tak percaya kepada benda-benda syirik. Tak boleh ada, walaupun piah, walaupun selumar, sikit-sikit pun syirik. Jangan ada. Sebab tu kita dinamakan, kita bertauhid kepada Allah. Kita mengasahkan Allah. Bukan kita musyrik dengan Allah. Nah, tu gitulah. Kemudian apabila Allah memberi mereka merasai sesuatu rahmat daripadanya. Saat ni susah. Tapi buat Tuhan wis ni, tiba-tiba sebahagia dari mereka mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Tuhannya. Mula tu. Ya mula syirik lalu dah. Mula buat gatu, buat gani. Nota kaki 1389. Setelah itu diterangkan setengah daripada tabiat manusia yang buruk. Semasa mereka ditipu bala bencana, mereka berdoa kepada Allah dan bertaubat. Tetapi apabila mereka selamat sentosa dan senil lenang, ada di antaranya yang kembali mendurhaka dan melakukan syirik. Orang-orang yang bersikap demikian amatlah buruk balasannya. Yalah tu. Teka susah ni lah. Cuba kita gambar dah. Orang Islam kita kadang-kadang teka susah. Yang kaya lalu aku nak semaya dah. Aku nak taat dah. Aku nak mengaji dah lepas ada ni. Buat tu seni sikit je. Tak ingat dah. Gapoh je duk kecek. Tu manusia. Nah, Allah. Janganlah kita jadi pasal tu. Mari ayat yang ke-34 ni, liyakfuru bima atainahum. Dengan sebab itu mereka mengingkari nikmat-nikmat yang telah kami berikan kepadanya. Allah. Ni ingatlah kita jangan kufur sama sekali dengan Allah. Allah beri kepada kita, wujadilah kita ingat, syukur, terima kasih semua kepada Allah. Walaupun kita duduk di dalam keadaan susah payah, miskin, tak ada duit nak makan pun sekali pun, kena syukur kepada Allah Ta'ala banyak. Nah, insyaAllah. Dikata, maka dikatakan kepada mereka, ni Tuhan hino ni. Hino kepada orang-orang kafir, iaitu apa? Orang kafir musyrik saat ni. Bersenang-senanglah kamu bagi sementara. Allah Alam ni, apa yang bubuh bagi sementara? Saya tak tahu kan? Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu dia. Bersenang-senanglah kamu, kalau saya terjemuh kan? Sementara sudah. Nah, kemudian kamu akan mengetahui balasan kedurhakaan kamu. Nah, ni, orang yang
bersyirik dengan Allah ketika dia masa dia susah, dia rasanya nak kembali, nak taubat, nak rapat dengan Allah. Tapi bos ni lupa dah. Allah nak. Dalam tafsir royak sikit-sikit ya. Lam yang ada pada liyakfuru. Ni bagi orang yang ngaji bahasa Arab lah. Liyakfuru. Lam, lam duduk depan tu. Ya adanya ya, ya panggil lamut ta'dil. Asal dia li'an. Adanya an. Orang ngaji bahasa Arab ya tahu lah. Sebab tu dia tak baca liyakfuruna. Dia kena buang nun. Sebab apa? Dia duduk fi mahalli nasbin. Dengan sebab adanya an duduk depan. Ini kaedah nahu. Bila kita belajar, akan tahu katanya, bubuh la di situ, liyakfuru. Adanya ahli tafsir katanya, lam ada depan tu, liyakfuru tu, li tu, iaitunya lamul aqibah, dia panggil. Mung duk buat lagu ni, lagu ni, lagu ni, ingat molek ni, akibat mung, ha tu, lagu tu. Ataupun soal lagi, supaya mereka itu, ha, terjemuh boleh juga. Tapi dalam pimpinan Ar-Rahman ia terjemuh dengan sebab itu mereka mengingkari nikmat-nikmat yang telah kami berikan. Ia terjemuhnya dengan sebab itu. Dengan sebab itu maknanya la mulaqibah. Ini bagi orang yang ngaji bahasa Arab dak. Alhamdulillah. Am anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun. Pernahkah kami menurunkan kepada mereka yang musyrik itu sebarang bukti keterangan? Ini Tuhan tanya, ini tak ada nak kepada jawab. Tuhan tanya untuk nak sakit, faham rusak katanya. Orang-orang yang duduk syirik dengan Allah Ta'ala, Tuhan waktu turun dalil hujah kepada mereka kah? Supaya mereka bersyirik. Supaya dengan wiyak anuyat. Tak apalah, bapak munduk dalam susah, musyrik pun tak apa. Kau lagu tu kah? Ha, tu. Jawab pengennya, tak. Nah, lalu ia menerangkan jalan yang membolehkan mereka lakukan perbuatan syirik itu. Tu saya tanya ni, maksud Allah, iaitunya dia tak sewi siapa-siapa bersyirik dengan dia. Kalau kita kecek bahasa kampung, hei manusia hidup syirik, aku wilayah sain kamu kalau bagaimana boleh mung, boleh syirik. Kedok. Ha gitu. Mu jawablah sendiri. Gapo hak ditanya ni? Tu dia panggil soalan yang Allah Taala tanya royak ni untuk nak jadi manusia pakak sedar. Supaya kita gambar mudah-mudah, orang-orang tua dia lari anak main pisah. Ingat dah? Orang-orang tua dia lari anak-anak dia jangan duk main pisah, jangan duk main pisah, takut gapo? Takut kena. Takut kena tangis, kena tu, kena ni, darah. Susah siapa tu? Bukan susah budak. Susah orang tua, kena duk cari ubat, kena duk apa. Lepas tu orang tua buat ke dia, dia buat, dia nak rasa nak marah, dia kata ke budak, ha main, 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 main. Ha tu. Kalau kita gambar mudah-mudah, bukan arti dia suruh main tu. Dia lari, ha main lah, main, main, main. Dah orang lari tak dengar. Bawa kena pisah tu, ya, wah, ha, gitulah. Tuhan pun, setengah-setengah hayat, dia tanya, dia tak ada nak kepada jawapan. Dia nak wui manusia tu sendiri, sedar gapo dia duk royak. Lepas tu mari pula, ayat selepas pada tu, ayat 30 ni. Pasal manusia hak seni pula. Dan apabila kami beri manusia merasai sesuatu rahmat. Rahmat di sini artinya kesenangan. Nak? Kesenangan yang Allah beri boleh jadi nak uji. Nak uji, nak tahu katanya setakat mana mung berimeh, mung syukur, mung jadi orang baik. Tuhan tanya macam itulah. Mereka bergembira dengannya sehingga lupa daratan. Gapo maknanya daratan? Lupanya tepat hak dia nak pergi selamat. Banding katanya manusia hok duduk dalam laut yang gelombangnya tinggi, gong 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 ayo mo ayo ngauje lagi angin kuat, takut sungguh-sungguh perahu dia, kapal dia tergelar. Bila tu hewis selamat dia, siapa darat dah, weh panggil
Ha, siapa ada di tebing? Omok-omok ujar saat ni pun kering molek. Maknanya sudah dah, tak ada dah. Pok-pok dia pun selamat. Dan jika mereka ditimpa sesuatu bencana disebabkan apa yang telah dilakukan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka berputus asa. Lagu mana ayat ni? Orang tekah duduk di dalam susah, mitok juga dengan apa? Dengan Tuhan. Kalau orang syirik, dia mitok juga dengan Tuhan ataupun benda yang dia duduk pegang tu. Yakin dia dengan benda tu. Saya biasa rayak dah. Setengah-setengah hayat, apa saya bawa supa dengan ni, saya biasa tengok dalam raikan, so raikan, terotak. Orang syir. Duduk di tengah laut, kapal dia, pecah. Dia kata dia sore selamat. Orang lain mati 4-5 hari, dia kata dia duduk dalam laut. Duduk pegang dengan papas sekeping. Hanyut pergi situ, pergi sini. Dia kata dia boleh tengok sain-sain dia. Dia duduk sekali atas kapal, bawa kapal pecah. Orang tu mati, orang ni mati. Kecek kadang-kadang tak tahu gapa dah. Dia kecek dengan sain-sain dia. Duduk dalam laut, duduk hanyut. Akhir sekali dia kata, dia mitok dengan sing saksit. Rokok dia duk ada lagi dalam poket. Dia ambil rokok dia, dia buka, dia semoh. Mitok wi sing saksit tu, wi selamatlah kepada dia. Kalau sekiranya dia selamat, boleh sapat daya, dia nak dia bonban, maknanya dia nazar nak waqga tu nak waqga ni. Takdir Allah Taala berlaku. Allah wi selamat kepada dia. Ada perahu orang lalu tengok, ambil dia. Sapa darat. Dia pun tubik dalam raikan tu, dia royak katanya. Dengan sebab rokok ni lah. Dia bonban, mitok. Ambil rokok sepotong, semoh. Mitok dengan Tuhan dia, mitok dengan tokong, kau tu, kau ni sebut belakang. Gapoh boleh suat mon pada masa tu, sebut habis. Hatu dalam keadaan, manusia duduk dalam susah. Orang Islam kita pun lagu tu lah juga. Kadang-kadang, orang pasang tak ngaji, tak ada ilmu mana, yang sebut belakang, gotu, goni, gotu, goni, tekah dia susah. Tapi, boh, tekah dia senang. Terlupa semula. Kau tu, hai. Itulah keadaan. Allah Ta'ala rayak di dalam ayat ni, semua ni, adalah untuk nak peringatkan kepada kita, bahawa kita dengan Allah, jangan syirik. Kita kena tupai sokmo Allah walaupun senang, walaupun susah. Itulah Nabi kata, ta'arraf ila Allah fil raha, ya'rifka fi syiddah. Mung jadi rapatlah dirimu dengan Allah. Kena molek mung dengan Allah ketika mung senang, nescaya Allah akan kena mung sungguh-sungguh waktu mung duduk di dalam kesusahan. Itulah, nah, ayat lepas pada ni Allah tanya pula ha rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada manusia. Lepas tu dia suruh kita murah hati nak, untuk sedekah, buat kebajikan dan sebagainya. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.